Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين الحضرات في رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kita sudah masuk pada bab yang baru, babun ad-dinu yusrun, bab bahwasanya agama itu mudah. Kemudian Imam Bukhari berkata, wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatu samha, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang al-hanifiyah, itu agamanya Nabi Ibrahim yang jauh dari kesyirikan, condong kepada tauhid, dan as-samha artinya yang mudah. As-samha artinya mudah. Wa qawlu Nabi SAW, dan perkataan dari Imam Al-Bukhari tentang sabda Nabi, ahabbud din ilallahi ala nafiyyat as-samha, hadis ini hadis yang sahih. Tetapi Imam Al-Bukhari membawakannya secara muallaf, tidak menyebutkan sanadnya secara utuh, ya. Karena hadis ini meskipun sahih tapi dia tidak sesuai dengan persyaratan Imam Al-Bukhari. Derajat kesahihannya tidak sesuai dengan kriteria Imam Al-Bukhari. Dan ini kita akan dapat di dalam banyak bab-bab yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari terkadang setelah bab dia menyebutkan sebuah hadis. Hadis tersebut hadis yang sahih tetapi tidak sesuai dengan kriteria persyaratan Sahih Al-Bukhari karena persyaratannya ketat. Sehingga meskipun hadisnya sahih, karena tidak sesuai dengan kriteria Imam Bukhari, maka tidak dibawakan dalam sanad yang utuh, tapi dia dibawakan secara muallaf. Yaitu hadis cuma dipotong, tidak disebutkan sanadnya secara utuh, hanya disebutkan hadisnya saja. Kemudian beliau berkata, qala haddatsana Abdus Salam bin Mutahhar, qala haddatsana Umar bin Ali, an Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari, an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, innad dina yusrun, sungguhnya agama ini adalah mudah, walan yushadad dina illa ghalabah, dan tidak ada orang yang melawan agama atau mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan oleh agama, dia akan terdominasi. Fasaddidu wa qaribu, maka berusaha tepatlah dalam beragama. Kalau tidak tepat, wa qaribu, maka berusahalah menuju pada kedekatan, ketepatan. Wa abshiru, bergembiralah. Wasta'inu bil ghaudati war rawhati wa syai'in minad duljah, dan jadikanlah penolong bagi kalian untuk beribadah di waktu al-ghadwah. Al-ghadwah artinya waktu di awal pagi hari, yaitu setelah subuh sampai sebelum terbit matahari. War rawhah adalah waktu berjalan setelah zuhur, dan duljah adalah waktu berjalannya musafir tatkala di malam hari. Taib, apa maksud hadis ini? Hadis ini menjelaskan bahwasanya agama adalah mudah, dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan agama itu mudah. Agama ini mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Agama ini mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Agama ini fleksibel tapi tidak digampang-gampangkan. Di antara dalil yang menunjukkan agama itu mudah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Demikian juga Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim, dan Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama kesempitan. Itulah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contoh Rasulullah SAW bersabda, inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tutrak ma'siyatuh.
Sungguhnya Allah itu suka jika rukhsah keringanan yang Allah beri dikerjakan. Sebagaimana Allah suka jika maksiatnya ditinggalkan. Berarti kalau ada rukhsah, kita berusaha ambil. Karena Allah suka rukhsah keringanan yang Allah berikan, kita ambil. Sebagaimana Allah suka kalau maksiat ditinggalkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Sungguhnya Allah suka untuk dikerjakan rukhsah-rukhsahnya, keringan-keringanannya, sebagaimana Allah suka jika dikerjakan azimahnya. Azimah itu hukum asal, rukhsah itu keringanan. Contoh, salat duhur 4 rakaat, itu namanya azimah, hukum asal. Kemudian, tatkala kita bersafar, maka menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat namanya rukhsah. Contoh, azimah adalah berwudu. Tatkala tidak ada air, maka jadi apa? Tayamum. Tayamum namanya rukhsah. Berwudu namanya azimah. Ya. Nah, Allah suka jika rukhsahnya dikerjakan, sebagaimana Allah suka tatkala azimahnya dikerjakan. Hal ini ditekankan oleh Nabi agar kita tidak ragu-ragu untuk melaksanakan rukhsah yang Allah berikan. Ya. Oleh karenanya, persangkaan sebagian orang bahwasanya semakin susah pahalanya semakin besar, itu tidak harus demikian. Bahkan Rasulullah SAW suka kalau memang ada perkara yang mudah, maka Rasulullah SAW suka perkara yang mudah. Seperti dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qat illa akhadha aisarahuma." Tidaklah Nabi diberi pilihan tentang dua perkara kecuali Nabi pasti akan mengambil yang paling ringan di antara dua perkara tersebut. Malam yakun ithman, selama tidak dosa. Fa in kana ithman, kalau ternyata itu dosa, kana ab'adan nasi minhu, maka Nabi sangat jauh dari perkara tersebut. Oleh karenanya kalau dua pilihan yang mudah, Rasulullah SAW pasti milih yang mudah. Karena Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan umatnya. Makanya ibadah disebut dengan taklif. Taklif itu pembebanan. Namanya kita beribadah, pembebanan. Ya. Maka kalau ada keringanan, kita terima. Hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala keringanan tersebut. Allah suka kalau kita terima keringanan tersebut. Makanya Nabi SAW selama bersafar, tidak pernah diriwayatkan beliau sholat 4 rakaat. Beliau selalu sholat 2 rakaat. Bahkan berhari-hari, beliau sampai beliau menetap di Tabuk sekitar 19 hari atau 20 hari, beliau selalu mengqasar salat. Dari berangkat dari Madinah sampai balik kota Madinah, beliau selalu mengqasar salat. Beliau tidak pernah mengitmam, menyempurnakan salat. Selalu 2 rakaat, selalu 2 rakaat. Ya. Kenapa? Karena itu rukhsah, keringanan. Allah sudah kasih keringanan, kenapa kita tidak ambil keringanan tersebut? Ya. Jadi persangkaan bahwasanya setiap yang berat pasti pahanya lebih besar, itu tidak benar. Contoh, bukti bahwasanya tidak mesti yang lebih berat pahalanya lebih besar. Contoh, salat qasar 2 rakaat lebih baik dikerjakan daripada orang yang salat 4 rakaat tatkala musafir. Kalau Anda musafir, Anda boleh salat 4 rakaat, boleh, tidak berdosa, boleh. Tapi mana yang lebih afdal, 4 atau 2? 2, karena itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti 2 lebih afdal, padahal lebih sedikit jumlah rakaat. Padahal tidak pakai qobliyah dan ba'diyah. Lebih afdal 2 rakaat meskipun tidak pakai qobliyah dan ba'diyah daripada 4 rakaat meskipun pakai qobliyah dan ba'diyah. Berarti tidak mesti yang lebih berat pahalanya lebih besar. Contoh, kalau orang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, ada yang salat 2 rakaatnya panjang-panjang, ada yang ringan. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang ringan. Kenapa? Karena sunnah Nabi, beliau kalau salat 2 rakaat sebelum subuh, salatnya ringan, cepat. Tidak lama-lama. Ya, maka lebih afdol, pahanya lebih besar, meskipun dikerjakan lebih ringan. Contoh, salat Id, kata para ulama, lebih afdol daripada salat gerhana. Padahal salat gerhana lebih susah, bacaannya lebih panjang, bahkan rukuknya 2 kali setiap rakaat. Tapi kata para ulama, salat Id lebih ringan, lebih cepat dikerjakan, dan pahalanya lebih besar daripada salat gerhana. Contoh, zikir la ilaha illallah, pahalanya lebih besar daripada imatatul adha anit tariq, daripada menghilangkan gangguan dari jalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Lebih susah mana? Menghilangkan gangguan dari jalan atau mengucapkan la ilaha illallah? Lebih susah mana? Lebih susah menghilangkan gangguan dari jalan. Tapi pahalanya lebih besar mana?
pahala yang besar daripada lebih besar mengucapkan la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya tidak semua yang lebih ringan pahalanya lebih ringan. Contoh lagi, mana lebih mudah? Haji tamattu atau haji ifrad? Lebih susah haji ifrad, lebih mudah haji tamattu. Haji tamattu umrah dulu, setelah umrah kemudian pakai baju biasa, boleh berhubungan dengan istri, tunggu sampai tanggal 8 baru pakai ihram lagi. Haji ifrad sejak datang harus pakai ihram terus, tidak pernah buka ihram tersebut sampai selesai haji. Lebih susah haji ifrad, lebih enak haji tamattu. Maka dikatakan ada mut'ah, ada kesenangan di situ, ada mudahnya. Tetapi para ulama mengatakan lebih afdal haji tamattu daripada haji ifrad, padahal pekerjaan lebih mudah daripada haji ifrad. Oleh karena yang kita ingat dalam benak kita, ya, bahwasanya bukan tujuan Allah untuk menyulitkan kita. Allah sudah mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Tidak. Makanya ada kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Kalau ada kesulitan maka akan mendatangkan kemudahan. Idza daqat tas'at. Kalau sempit maka dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada air maka silakan bertayamum. Ya, mudah. Ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah agama ini. Jadi jangan terbetik dalam benak kita semakin susah pahalanya semakin besar. Tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Banyak perkara-perkara yang ternyata lebih mudah pahalanya ternyata lebih besar. Dalam satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma balaghahu anna ukhta Uqba bin Amir nadarat an tahujja mashiyah. Telah sampai kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saudarinya Uqbah bin Amir bernadar untuk berhaji jalan kaki, ingin berhaji jalan kaki. Maka Nabi berkata, "Inna Allaha laghaniyyun an nadriha murha faltarkab." Kata Nabi, Allah tidak butuh dengan nadarnya. Suruh dia berhaji dengan naik kendaraan. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murha faltarkab." Suruh dia berhaji naik kendaraan, naik tunggangan, naik hewan. Fa inna Allaha azza wa jalla an ta'dhibi ukhtiha ukhtika nafsaha lawaniyun. Sungguhnya Allah tidak butuh dengan penyiksaan saudaramu terhadap dirinya. Allah tidak butuh dia siksa dirinya dengan berhaji jalan kaki. Ya. Ini semakin menjelaskan kepada kita Allah tidak bermaksud menyulitkan kita. Kalau ada yang sulit kita jalani, tapi jangan kita sulitkan diri kita. Jangan kita menjebak diri kita dalam kesulitan. Kalau ada kesulitan kita hadapi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walan yushadad dina illa ghalabah." Tidak ada seorang yang bersusah-susah dalam agama, mempersulit diri dalam beragama, kecuali dia pasti akan kalah, dikalahkan oleh agama. Dia pasti terputus, ya. Apa kata Ibnul Munayyir? Dia mengatakan, "Wa fi hadzal hadits 'alamun min 'alamin nubuwah." Dalam hadis ini terdapat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Faqad ra'aina wa ra'an nasu qablana anna kulla mutanatti'in fid dini yanqati'." Sungguh kami telah melihat dan orang-orang sebelum kami juga telah melihat, setiap orang yang berlebih-lebihan suatu saat dia pasti terputus. Dia pasti terputus. Terlalu ekstrim, terlalu berlebih-lebihan. Terlalu kencang, ya. Oleh karenanya dalam beragama jangan berlebih-lebihan. Ikut aturan. Namun jangan salah paham. Bukan berarti orang yang ingin menuju pada kesempurnaan dikatakan berlebih-lebihan. Bukan itu maksudnya. Seorang ingin sempurna agamanya, ya, dikatakan fanatik, ya. Kalau sesuai dengan sunnah, maka orang yang bermudah-mudahan akan dikatakan orang ini fanatik. Tapi kacamata untuk melihat berlebih-lebihan atau tidak adalah kacamata syariat, bukan kacamata orang. Kalau orang tidak sholat, dia akan mengatakan kamu sholat 5 waktu terlalu berlebih-lebihan. Kacamata dia demikian. Kalau orang tidak suka ke masjid, dia bilang kamu kok 5 waktu ke masjid berlebih-lebihan. Kita bilang kacamata untuk memandang suatu berlebih-lebihan atau tidak bukan kacamatamu atau kacamata saya, tidak, tetapi kacamata syariat. Kapan keluar dari sunnah maka itu namanya berlebih-lebihan. Itu namanya berlebih-lebihan. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan di antara bentuk berlebih-lebihan berusaha untuk menyulitkan diri dalam masalah agama. Contohnya beliau mengatakan adalah sikap beribadah berlebih-lebihan yang akhirnya mengantarkan kepada kebosanan.
Ya. Tiap hari maunya 5 juz, padahal imannya belum sampai demikian. Ada orang yang imannya tinggi, ya, sehingga dia 5 juz sehari kurang. Ada yang 7 juz sehari dia baca Quran. Ya. Ada seorang imam di Masjid Nabawi, waktu dia datang ke Universitas Islam Madinah, kita kagum dengan hafalannya, maka teman-teman bertanya, Syekh, Anda sehari baca Quran berapa juz? Kata dia 7 juz. Bagi dia mudah. Bagi kita tiap hari 7 juz, mungkin mampus ya. Kalau orang imannya belum kuat, kemudian dia langsung pingin satu hari 7 juz, pasti dia suatu saat berhenti, tidak kuat. Itu namanya memaksakan diri berlebih-lebihan, padahal Allah tidak minta kamu baca satu hari 7 juz, ya. Kemudian akhirnya akan kamu pada terjatuh pada kebosanan. Sama seorang ya baru ngaji, imannya belum kuat, kemudian dia nekat menyumbangkan setengah hartanya misalnya. Istrinya ngomel-ngomel tidak dia pedulikan, setengah harta kemudian dia berikan untuk Masjid Astra misalnya. Misalnya dia kasih. Nanti setelah itu ekonominya susah, akhirnya dia menyesal. Akhirnya dia menyesal. Tapi kalau iman sudah kuat, Nabi tidak larang. Ada sebagian sahabat ingin berinfak dengan setengah hartanya, Nabi tegur, kata Nabi jangan. Sepertiga, baru Nabi mengatakan sepertiga, enggak apa-apa. Tapi ada sahabat yang berinfak setengah hartanya, Nabi biarkan. Contohnya Umar bin Khattab, berinfak dengan setengah hartanya, Rasulullah biarkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berinfak dengan seluruh hartanya, Rasulullah SAW biarkan, enggak jadi masalah. Kenapa? Rasulullah SAW tahu iman mereka. Mereka sudah mencapai derajat yang tinggi. Jadi maksud saya, seorang pelan-pelan ya. Ya. Pelan-pelan, jangan berlebih-lebihan, belum sampai pada kadarnya berlebih-lebihan, akhirnya dia sampai pada kebosanan, tidak kuat menjalankan agama tersebut. Atau di antara bentuk berlebih-lebihan adalah berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang sunnah sampai akhirnya meninggalkan yang lebih afdal. Meninggalkan yang lebih afdal. Ya. Ada perkara-perkara yang lebih afdal. Ya. Dia sibuk misalnya ada zikir, ada nuntut ilmu. Dia sibuk zikir terus berlebih-lebihan, padahal nuntut ilmu juga sangat penting untuk menambah agamanya. Akhirnya dia tidak sempat nuntut ilmu. Contoh ini. Ada yang lebih afdal dia tinggalkan gara-gara terlalu sibuk dengan salah satu perkara. Di antara bentuk berlebih-lebihan adalah berlebih-lebihan dalam satu porsi sehingga akhirnya menjadikan porsi yang lain menjadi tumbal. Seperti yang dialami oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nanti akan datang hadisnya. Tatkala Salman Al-Farisi mendatangi rumah Abu Darda dan dia mendapati istrinya mutabadzilah, istrinya yaitu Ummu Darda dalam kondisi pakaiannya tidak rapi, tidak teratur. Harusnya istri yang baik pakaiannya teratur untuk menyambut suaminya. Ini pakaian tidak teratur, maka Salman punya firasat ada masalah, maka Salman bertanya, "Aina Abu Darda, di mana suamimu?" Kata Ummu Darda, "Akhuka laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda tidak memerlukan dunia. Salman faham bahwasanya dia kurang perhatian terhadap istrinya. Maka waktu Abu Darda datang, maka Abu Darda menjamu Salman sebagai tamunya. Disuruh makan, kata Salman, "Saya tidak mau makan kecuali kau makan juga." Kata Abu Darda, "Saya puasa." Kata Salman, "Kalau kau tidak buka, saya tidak mau makan." Akhirnya terpaksa Abu Darda buka puasa. Kemudian malam itu Salman tidur bersama Abu Darda. Baru sepertiga malam pertama, Abu Darda sudah bangun ingin sholat. Kata Salman, "Belum waktunya, tidur dulu." Bangun lagi di tengah malam, mau sholat malam, kata Salman, "Belum waktunya, tidur dulu." Pas bangun ketiga baru mereka sholat malam bersama. Akhirnya Salman mengatakan kepada Abu Darda, "Inna li rabbika alaika haqqan." Rabbmu punya hak. "Wali ahlika alaika haqqan." Istrimu juga punya hak. Anakmu juga punya hak. "Wali jasadika alaika haqqan." Jasadmu juga butuh istirahat. Tamumu juga punya hak. "Fa'atikulati haqqin haqqah." Maka berikanlah masing-masing haknya. Maka Abu Darda datang kepada Nabi melaporkan perkataan Salman. Kata Nabi SAW, "Shadaqa Salman." Salman benar. Maka seorang tatkala berlebih-lebihan dalam satu hal, kemudian akhirnya dia menjadikan bagian yang lain terbengkalai, maka dia juga salah. Ini termasuk bentuk berlebih-lebihan. Ada orang berdakwah, tapi tidak pernah pulang ke rumah. Dakwah berminggu-minggu, dakwah berbulan-bulan, dakwah setahun, istrinya tidak pernah dia perhatikan. Ini salah. Padahal tidak ada keharusan dia harus seperti itu. Jadi ada keharusan. Akhirnya apa? Istrinya tidak dia perhatikan. Lihat Abu Darda saja, yang terlalaikan dari mengurus istrinya padahal karena masalah agama ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu dia berlezat-lezat berpuasa, berlezat-lezat salat malam sampai istrinya kurang dia perhatikan. Salah ternyata. Jadi seorang kalau berlebihan dalam suatu hal akhirnya meninggalkan yang lebih afdal,
atau menjadikan sebagian hak terbengkalai, maka dia termasuk apa? Berlebih-lebihan. Sama orang kemudian di masjid terus berlebih-lebihan salat sunnah, baca Quran, enggak kerja-kerja. Anak istri siapa yang ngasih makan? Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Kerja dong, Allah suruh kerja. Allah suruh cari rezeki. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya salat. Bukan di masjid terus, baca Quran terus, salah. Di antaranya Ibnu Hajar juga mengatakan di antara bentuk berlebih-lebihan ikhrajul fardhi an waqtihi. Seorang yang akhirnya mengeluarkan sholat pada waktunya, seperti seorang yang malam hari sholat malam terus, nggak berhenti, ngantuk, dia lawan ngantuk, dia sangka itu yang terbaik. Tahu-tahu waktu subuh ketiduran, bangun sudah jam 7. Ini juga berlebih-lebihan sholat malamnya. Ustaz kalau gitu saya nggak usah sholat malam. Bukan juga demikian, sholat malam tapi jangan berlebih-lebihan. Secukupnya, kalau ngantuk tidur pasang waker. Adapun maksa sholat malam sehingga subuh kebablasan, maka ini adalah bentuk berlebih-lebihan. Demikian juga kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Barang siapa yang mengambil azimah tatkala harus mengambil rukhsah, seharusnya dia mengambil rukhsah, dia tinggalkan, dia mengambil azimah, maka itu adalah tanattu', juga sikap berlebih-lebihan. Contoh, dia sedang bersafar, kemudian dia sengaja untuk sholat 4 rakaat, bahkan dia qabliyah dan ba'diyah, padahal sunnahnya apa? 2 rakaat, maka ini juga berlebih-lebihan. Salah. Contoh, dalam kondisi susah, safarnya susah, dia nekat berpuasa, padahal orang dalam safar dalam kondisi susah boleh berbuka. Setengah mati. Mungkin dia naik kapal, ngangkat barang, keringatan, tapi dia bertahan. Dia merasa kalau dia berpuasa, pahalanya lebih besar. Padahal tidak. Allah suka kamu ngambil yang mudah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Laullahu arhamu bi'ibadihi min hadhi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu terhadap anaknya. Kalau kita suruh anak kita belajar, tapi anak kita belajar berlebih-lebihan, kita juga kasihan. Nak, kamu enggak tidur, biasa ulangan, mak, kita pengin belajar tuh. Kasihan, udah tidur aja, tidur nanti besok enggak apa-apa. Ujian nilai jelek enggak jadi masalah, yang penting kamu istirahat, ya. Kita kasihan juga kalau anak kita berlebih-lebihan. Ya. Kita suruh dia belajar, tapi kalau berlebih-lebihan juga tidak kita sukai, ya. Jangan berlebih-lebihan. Jadi jangan terbetik dalam benak kita, Allah ingin kita susah, jangan. Itu salah. Ada waktunya rukhsah, maka kita ambil rukhsah. Contoh seperti hujan, musim hujan, kita nekat ke masjid, ya salah. Bahkan orang yang muadzin disuruh mengumandangkan as-salatu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian, jangan ke masjid. Sebagian orang enggak, saya ingin biar salat jamaah, semangat, ini tantangan, rintangan. Nah, ini salah namanya. Di antara bentuk berlebih-lebihan, Allah kasih rukhsah, kita tinggalkan rukhsah tersebut, kita ngambil yang susah. Oh, tidak suruh ente susah-susah. Ada rukhsah, ya sudah. Ente sedang safar, kondisi sulit, ya sudah jamak salat, ngapain tidak dijamak? Kalau kondisi mudah jangan dijamak. Baik, lebih baik masing-masing tempatnya pada waktunya. Tetapi kalau kondisi susah, khawatir kemudian ketinggalan pesawat, khawatir nanti sampai sudah lewat waktu, ya sudah dijamak saja, ngapain mempersulit diri. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi setelah itu fasaddidu, berusahalah kalian tepat. Kalau tidak tepat, yaitu jangan berlebih-lebihan, jangan juga kurang. Berusaha tengah-tengah. Ya. Allah senang yang tengah-tengah. Jangan berlebih-lebihan, jangan juga kekurangan, ya. Wa qaribu, kalau tidak bisa tepat maka menujulah pada ketepatan, mendekati ketepatan. Istilahnya kalau kita lagi mana, kalau tidak bisa tepat, yang paling tidak miring dikit enggak jadi masalah. Yang penting kita berusaha menuju ketepatan. Wa absyiru, dan bergembiralah dengan pahala, ya, yang Allah berikan kepada kalian kalau kalian terus berkesinambungan melaksanakan amalan soleh. Kemudian kata Nabi SAW, wasta'inu bil ghadwah, jadikanlah beribadah di waktu al-ghadwah. Al-ghadwah adalah waktu setelah solat subuh sampai terbit matahari. Itu waktu yang tepat untuk kalian beribadah. Sebagaimana saya sudah sebutkan tentang pembahasan zikir pagi petang. Waktu itu waktu yang bagus untuk kita beribadah, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warrauha. Warrauha artinya as-sair ba'da zawal. Setelah zawal juga jangan lupa beribadah, ya. Salat duhur, salat rawatib, kita baca Quran sebentar. Ya, mungkin setelah itu baru kita istirahat, tidur. Kemudian kata Nabi SAW, wa syai'in minad duljah, dan
di waktu malam hari ambil waktu sedikit untuk beribadah. Nabi tidak mengatakan wadulja waktu malam seluruhnya, tapi kata Nabi waktu sedikit di malam hari. Dengan cara demikian kita bagi waktu ibadah kita di pagi hari, di siang hari sedikit, malam hari sedikit, maka kita akan bisa jalan terus. Tapi kalau kita forsir terus-terusan akan berhenti tengah jalan. Maka Nabi beri solusi caranya bagi waktu ibadah. Nabi yang kasih solusi. Jangan terlalu berlebihan dalam agama, bagi waktu ibadah. Pagi ada sedikit, siang ada sedikit, dan di waktu malam ada sedikit. Dan inilah waktu-waktu yang tepat bagi para musafir zaman dahulu untuk bersafar. Sehingga safar mereka bisa berlanjut terus. Kalau dia safar siang terus tidak berhenti-berhenti, dia akan ontanya akan KO, dia pun akan KO. Maka Nabi suruh kalau bersafar dimulai dari ibadah subuh, jalan. Ada waktunya istirahat. Nanti istirahat, siang jalan lagi sebentar, istirahat lagi. Nanti lanjut lagi malam, malam hari. Dengan cara demikian membagi waktu perjalanan musafir dengan tiga waktu tersebut, maka dia akan terus berjalan, tidak berhenti, meskipun pelan-pelan tapi akan sampai. Ibnul Mulakin rahimahullahu ta'ala menyatakan Nabi SAW menyamakan pembagian waktu ibadah seperti waktu perjalanan musafir untuk mengingatkan bahwasanya kita ini pada hakikatnya adalah musafir di atas muka bumi ini. Bahwasanya dunia ini akan kita tinggalkan. Maka jangan lupa, dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Nabi SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kau di dunia ini seperti orang yang sedang asing, orang asing, tidak ada yang kenal, ya. Atau kau hanyalah orang yang sedang numpang lewat. Kalau kita tinggal di suatu kampung orang, tidak ada yang kenal kita, kita orang asing. Ya sudah, kita tidak terlalu sibuk untuk membangun rumah di situ, toh kita orang asing. Ada orang punya rumah mewah, mobil mewah, kita tidak terlalu hasad, tidak dengki sama mereka. Itu orang juga saya tidak kenal, ya. Saya juga mau pergi. Ini hanya sementara. Maka tatkala kita di dunia pun demikian. Kalau antum lihat orang punya rumah mewah, antum jangan hasad. Ini bukan tempat tinggal antum sesungguhnya. Antum juga jangan terlalu bangun rumah mewah-mewah di sini. Karena tempat tinggal antum sesungguhnya di mana? Di akhirat. Maka jangan lupa untuk bangun istana di surga. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab 30, bab as-salatu minal iman. Bab bahwasanya salat bagian daripada iman. Ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam rangka membantah orang-orang Murji'ah yang menyatakan bahwasanya amalan bukan daripada iman. Padahal salat itu bagian daripada iman. Dalilnya Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Di sini Allah mentakbir salat dengan iman. Iman di sini maksudnya apa? Imanakum maksudnya apa? Salat kalian. Baik, kita bacakan hadisnya, hadis nomor 40. Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Qala haddatsana Amr bin Khalid, qala haddatsana Zuhair, qala haddatsana Abu Ishaq anil Bara, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu." Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinata nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, beliau singgah di kakek-kakeknya atau di akhwalihi. Akhwal adalah saudara-saudara dari ibu. Jadi seorang anak, ya, anak dia dari ayah dan ibunya, ya, ayah, ibu. Nah, ibunya punya, ya, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ayahnya punya juga demikian, punya saudara laki-laki, ada juga saudara perempuan. Nah, saudara laki-laki ibu dalam bahasa Arab namanya khal, jamaknya akhwal. Khal itu berarti paman, paman tapi dari sisi ibu. Saudara perempuan ibu namanya khalah. Khalah.
jamaknya khalat. Ini bibi, ini apa? Pak de. Pak le apa pak de? Hah? Kalau bapak lebih tua namanya kakak lebih tua pak le. Kalau lebih muda namanya pak de. Saudara laki-laki, bapak namanya am. Dalam bahasa Arab namanya amun. Jamaknya a'mam. Saudara perempuan namanya ammah. Ammatun. Ya, jamaknya ammat. Nah, disebutkan dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali turun ke Madinah, singgah di Madinah, beliau singgah di akhwalihi. Berarti dari saudara apa? Ibunya, akhwal, paman-paman dari saudara ibunya, dari akhwalnya. Bukan a'mam, karena a'mam paman-paman Nabi di Mekah. Taib, akhwal dari mana? Ternyata Nabi itu kan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bin siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdul Muttalib ini sebenarnya namanya Syaibah. Syaibah artinya uban. Kenapa waktu dia lahir ada uban di kepalanya? Lahir ada, bukan uban, ada warna putih di kepalanya. Maka dipanggil dengan apa? Syaibah. Syaibah ini anaknya siapa? Anaknya Hashim. Hashim punya saudara namanya Al-Muttalib. Suatu hari Hashim ini dia pergi ke negeri Syam. Ya, karena kita tahu penduduk kota Mekah berdagang ke negeri Syam. Ini semua tinggal di mana? Tinggal di Mekah. Ini Mekah ya. Mekah utara. Ini Mekah. Di atas Mekah ada Madinah. Di atas Madinah ada Syam. Ya. Nah, mereka tinggal di Mekah dan mereka sering berdagang ke negeri Syam. Berdagang ke negeri Syam. Nah, kalau mereka berdagang ke negeri Syam, mereka mampir dulu kota Madinah biasanya. Hashim pun demikian. Hashim ini orang sangat terkenal dan dia adalah anak tertua dari Abdul Manaf. Anak tertua Abdul Manaf dan dia memegang, termasuk memegang kekuasaan di kota Mekah bagian Rifada dan Sikhoya. Rifada dan Sikhoya maksudnya masalah makanan dan minuman. Dia yang ngatur. Suatu saat dia berdagang ke negeri Syam, tapi dia mampir ke mana? Ke Madinah. Mampir di Madinah. Waktu mampir di Madinah, dia Hashim Hashim menikah dengan Salma bint Amr. Amr dari Bani Adi bin Najjar. Salma siapa? Bintu Amr. Salma bintu Amr ini dari kabilah Bani Najjar. Dari kabilah Bani Najjar. Jadi Salma binti Amr An-Najariyah. Waktu dia menikah dengan Salma, Salma akhirnya mengandung. Mengandung siapa? Syaibah. Akhirnya mengandung siapa? Syaibah. Waktu mengandung Syaibah, Hashim pergi ke Syam, akhirnya meninggal ke negeri Syam. Meninggal di negeri Syam. Istrinya dalam kondisi mengandung. Akhirnya Syaibah lahir, bapaknya enggak ada, meninggal di negeri Syam. Ketahuan setelah Syaibah berumur sekitar 8 tahun, pamannya Al-Muttalib, ini pamannya. Ini kan pamannya, benar enggak? Syaibah kan Abdul Muttalib. Bapaknya Hashim, pamannya siapa? Al-Muttalib. Al-Muttalib dengar dia punya ponakan di Madinah. Maka dia pun pergi setelah dia selama ini enggak tahu, kirain kakaknya Hashim sudah meninggal enggak punya anak.
ternyata punya anak namanya Syaibah. Maka pergilah Muttalib pergi ke Madinah cari Syaibah. Kemudian dia rayu ibunya Salma untuk menyerahkan Syaibah pulang ke kota Mekah. Ibunya tidak mau kasih. Kata Hashim, kata Al-Muttalib, nanti Syaibah akan mewarisi tahta ayahnya, akan menjadi orang hebat. Makanya Salma mengizinkan Syaibah untuk pulang. Akhirnya pulanglah Syaibah ke Mekah. Umur 8 tahun. Waktu dia masuk Mekah, dia dibonceng oleh Muttalib, pamannya. Orang-orang menyangka Syaibah adalah budaknya Muttalib, maka dipanggil Abdul Muttalib. Abdul artinya apa? Hamba. Maka orang-orang menyangka Syaibah adalah hambanya apa? Budaknya siapa? Al-Muttalib. Maka dipanggil dengan Abdul Muttalib. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ya, ternyata Hashim ini punya istri dari kota Madinah, dari Bani Najjar. Makanya laki-laki yang tinggal di kota Madinah disebut dengan akhwalnya Nabi dari sisi atas. Paham kan? Paham atau tidak? Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini bapaknya Hashim, ibunya siapa? Wanita kota Madinah kan? Wanita kota Madinah. Siapa namanya? Salma. Siapa tadi? Salma. Ya. Nah, Nabi SAW sekarang tinggal di saudara-saudara laki-laki Salma. Maka disebut dengan akhwal. Paham? Akhwal dari kakeknya maksudnya. Paham atau tidak? Bingung? Ini baru bani-bani sedikit, belum cabang-cabang banyak. Saya juga susah. Antum bisa cerita ulang kan? Ya. Saya cerita ulang sederhana ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Jadi kalau akhwal itu paman-paman dari sisi ibu. Kalau khalat bibi-bibi dari sisi ibu. Kalau sudah dari ayah namanya om maksudnya am. Ya. Kalau paman bahasa Arabnya apa? Khal. Disebutkan dalam hadis Nabi tatkala tinggal di Madinah, dia tinggal di akhwalihi. Di saudara-saudara ibunya. Maksudnya apa? Saudara-saudara ibu dari kakeknya Abdul Muttalib. Karena kakeknya Abdul Muttalib ini ibunya orang Madinah. Bapaknya Hashim orang Mekah, ibunya dari mana? Madinah. Makanya Nabi dianggap tinggal di Madinah, tinggal di akhwalnya. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan. Wa annahu shalla qibala baitil maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Begitu Nabi sampai di kota Madinah, Nabi salat karena sudah diwajibkan untuk salat sejak Nabi di Mekah. Sudah terjadi Isra Mi'raj dan di tatkala Isra Mi'raj sudah diwajibkan salat. Maka Nabi dan para sahabatnya salat di Madinah selama 16 bulan atau 17 bulan menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis, menghadap Masjid Al-Aqsa. Wa kana yujibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait. Padahal Nabi suka kalau seandainya kiblatnya mengarah ke Masjid Haram, Ka'bah. Tapi waktu itu kiblat masih di mana? Di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Wa annahu shalla awwala salatin shallaha al-'asra wa shalla ma'ahu qaumun. Dan pertama kali Nabi salat lengkap dari awal sampai akhir menghadap ke Ka'bah adalah solat asar. Nanti akan kita jelaskan itu di Masjid Nabawi. Wa shalla ma'ahu qaumun, dan sebagian orang solat bersama Nabi. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu famara ala ali masjidin wa hum raki'un. Waktu Nabi sudah berubah kiblat, Nabi solat menghadap Ka'bah, Nabi solat bersama sebagian sahabat-sahabatnya. Akhirnya di antara makmum tadi ada yang pergi ke masjid lain. Mungkin solat maghrib atau solat subuh atau solat isya. Dia pergi ke masjid lain, tahu-tahu dia melihat orang-orang di masjid sedang ruku. Lagi ruku, maka kemudian dia berkata, ngomong kepada mereka, "Asyhadu billahi laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah." Aku bersaksi kepada Allah, aku telah salat bersama Nabi tadi sore, salat asar menghadap ke Mekah. Fadaru kama hum, maka mereka sedang ruku, mereka muter. Ada yang tanya sama saya, "Di mana caranya Ustaz? Ngapain ini tahu?"
Enggak usah tahu, pokoknya mereka muter. Kalau kita mungkin sudah ibu, yang benar aja. Kalau kita begitu, mereka tidak. Mereka lagi ruku. Ini juga ngomongnya pas lagi ruku, cukup berdiri dulu baru ngomong. Lagi ruku langsung dibilang, "Hei, Nabi sudah rubah kiblat." Mereka langsung rubah, subhanallah. Kalau mungkin saya tunggu dulu sampai apa? Sami Allah liman hamidah, baru saya kasih tahu. Biar gampang apa? Biar gampang muternya. Tapi mungkin karena dia begitu semangat sahabat ini, langsung dia kasih tahu tatkala itu juga Nabi sudah berubah kiblatnya. Langsung mereka pun begitu semangatnya tidak tunggu sami Allah liman hamidah. Begitu sedang rukuk langsung mereka apa? Muter. Caranya gimana wallahu a'lam. Wa kanatil yahudu qad ajabahum id kana yusalli qibla baitil maqdis wa ahlul kitab. Dan ahlul kitab dari kalangan Yahudi, mereka suka kalau Nabi menghadap Baitul Maqdis karena ahlul kitab juga menghadap Baitul Maqdis kalau beribadah. Kata mereka tuh Rasulullah SAW Muhammad apa ngikut sama kita menghadap Baitul Maqdis. Falamma walla wajhahu qiblal bait ankaru dzalik. Tatkala Nabi akhirnya berubah salatnya menghadap ke bait ke Ka'bah, maka mereka pun mengingkari hal tersebut. Qala Zuhair, Zuhair berkata, qala haddatsana Abu Ishaq anil Bara fi hadithihi hadza. Dalam riwayat yang lain dari Al-Bara bin Azib juga beliau berkata, annahu mata 'alal qiblati qabla an tuhawwal rijalun wa qutilu. Waktu itu ada sebagian sahabat sudah meninggal sebelum berubah kiblat. Falam nadri ma naqulu fihi, maka kami pun bagaimana bingung salat mereka sebelumnya menghadap Baitul Maqdis, gimana nasib salat mereka? Maka Allah turunkan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat mereka. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat mereka. Meskipun salat mereka sebelumnya menghadap Baitul Maqdis tetap tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menamakan salat dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Masih ada waktu ya? Tolong dihapus. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi Nabi waktu di Mekah, ini kan Mekah. Mekah. Kemudian Madinah. Kemudian Syam. Di Syam ada Baitul Maqdis. Ini utara, ya. Utara. Mana timurnya? Sini kan? Ini selatan. Waktu Nabi di Mekah, ini Ka'bah. Disebutkan Nabi sejak di Mekah salat sudah menghadap Baitul Maqdis. Tapi bagi Nabi tidak masalah karena Nabi salatnya menghadap sini. Dia menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Jadi bagi Nabi tidak masalah, yang penting Nabi suka menghadap ke Ka'bah. Jadi Nabi sering solatnya di sini, menghadap Ka'bah plus sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Namun tatkala Nabi pindah di Madinah, enggak bisa demikian. Cuma pilihan ke sana atau ke sini. Akhirnya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, tidak bisa lagi menghadap ke Ka'bah. Tatkala Nabi di Madinah, Nabi terpaksa harus menghadap Baitul Maqdis menghadap utara, sementara Ka'bah di sebelah selatan. Berbeda waktu Nabi masih di Mekah. Nabi menghadap selatan, menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Nah, sekarang tidak bisa. Waktu Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, maka Nabi gelisah, Nabi inginnya ke sini. Akhirnya Nabi seringkali melihat ke langit. Berharap agar Allah menurunkan syariat agar kiblat dirubah dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Kata Allah, kami sering melihat, kami telah melihat, ya, wajahmu bolak-balik lihat ke langit. Nabi tidak bilang dalam hatinya, ya Allah, rubahlah. Tapi Allah Maha tahu, Nabi ingin kiblat dirubah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka kami akan rubah kiblat kepada kiblat yang kau kehendaki. Maka sejak saat itu, maka kiblat dirubah menjadi ke arah Ka'bah lagi, balik begini. Balik begini, ya. Nah, terjadinya perubahan ini kapan pertama kali? Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, terjadi perubahan ini tatkala Nabi salat di tempatnya Bani Salimah. Tatkala salat duhur, Nabi SAW sedang menyenguk, ada yang melayat seorang sahabat yang meninggal dunia.
maka Nabi pergi kemudian mampir di masjid, Masjid Bani Salimah yang sekarang dengan dikenal dengan Masjid Al-Qiblatain. Masjid Al-Qiblatain. Di situ Nabi salat duhur 2 rakaat, kemudian terjadi perubahan kiblat, rakaat ketiga dan keempat Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua menghadap ke utara, rakaat ketiga dan keempat menghadap ke mana? Ke selatan. Sehingga dikenal dengan Masjid Al-Qiblatain. Tapi jangan salah sangka, sebagian orang menyangka ini Masjid Qiblatain, dia masuk situ, dia menghadap selatan, salat lagi menghadap utara. Enggak. Itu sudah mansukh. Sekarang hanya salat di menghadap selatan, menghadap ke Ka'bah. Dan masjid-masjid yang ada tatkala itu semuanya Masjid Qiblatain. Semuanya salat pernah salat dua kiblat. Contohnya Masjid Nabawi sudah ada tatkala itu, Masjid Quba juga sudah ada tatkala itu. Semuanya masjid-masjid itu pernah salat di dua kiblat. Tetapi terjadi peristiwanya perubahan kiblat ini, kata Ibnu Hajar, tatkala Nabi sedang salat di masjid namanya Masjid Bani Salimah, yaitu Masjid Al-Qiblatain yang sekarang dengan Masjid Al-Qiblatain. Waktu habis ya? Ya. Sampai sini nanti kita lanjutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan pengajian kita ya, tentang terjadinya perubahan kiblat. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, asalamu alaikum warahmatullahi. Para ulama ada yang berpendapat bahwasanya kiblat seluruh Nabi adalah Ka'bah. Yang jelas-jelas kiblatnya adalah Ka'bah, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim. Ibrahim, ya. Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang membangun Ka'bah. Kita tahu dari Ibrahim di antaranya anaknya siapa? Ismail dan siapa? Ishak. Ishak jadi siapa? Ya, Yakub. Yakub jadilah siapa? Bani Israel, 12 orang. Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini yang disebut dengan Bani Israel. Di antara Bani Israel ada Nabi Musa. Ya. Ya. Ada Nabi Musa, nanti ada yang keturunannya Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Musa. Alaihissalam. Nabi Musa lah ini yang disebut apa? Pengikut apa? Yahudi. Nabi Musa siapa? Nasrani. Nasoro. Nah, semuanya ini kata para ulama hakikatnya semuanya menghadap Ka'bah. Semuanya menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Karena nenek moyang mereka yang bangun siapa? Ka'bah. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Maka keturunannya semua menghadap apa? Ka'bah. Keturunan Nabi Ismail siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik Musa satu atau Isa dua atau Muhammad tiga, ketiga-tiganya menghadap apa? Ka'bah. Seharusnya demikian. Nabi Musa menghadap Ka'bah, Nabi Isa menghadap Ka'bah, Nabi Muhammad menghadap Ka'bah. Tetapi kata para ulama di zaman Nabi Musa terjadi penyimpangan. Mereka melakukan bid'ah, akhirnya mereka menghadap Baitul Maqdis. Mereka menghadap Baitul Maqdis. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, pengikut Nabi Isa belakangan juga melakukan penyimpangan. Maka mereka menghadap ke timur. Baitul Maqdis di mana? Di utara. Baitul Maqdis di utara. Jadi
terjadi penyimpangan, akhirnya menghadap apa? Menghadap Baitul Maqdis. Itu sebelah mana? Utara. Adapun kaum Nasrani akhirnya mengalami penyimpangan, mereka menghadap ke timur. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd." Dalam surat Al-Baqarah ayat keberapa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat 145. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd. Engkau tidak mengikuti kiblat mereka dan mereka pun tidak saling mengikuti kiblat di antara mereka. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti kiblat mereka dan mereka pun di antara mereka tidak saling mengikuti kiblat mereka. Nasrani tidak mengikuti kiblat Yahudi, Yahudi tidak mengikuti kiblat apa? Nasrani. Ini menunjukkan terjadi penyimpangan. Yahudi menghadap ke utara, Nasrani menghadap timur. Maka Allah menyuruh Nabi untuk menghadap ke kiblat aslinya. Kemana? Ke Ka'bah. Adapun mereka tetap menyimpang, ya. Tetap menyimpang. Ya. Kalau Nasoro sekarang menghadap mana saya nggak tahu. Mungkin tidak menghadap mana-mana. Menghadap pendeta. Ya, ya tergantung patung salibnya taruh di mana. Utara timur, hadap timur. Utara utara, selatan selatan. Tapi dahulu mereka sempat menghadap ke timur. Yahudi tetap menghadap ke utara. Maka semuanya dikembalikan menghadap mana? Menghadap Ka'bah. Nah, inti daripada hadis yang kita bahas, tatkala selama 17 bulan atau 16 bulan Nabi masih menghadap Baitul Maqdis, di zaman tersebut ada sebagian sahabat yang meninggal dunia. Akhirnya para sahabat yang lain memikirkan mereka yang sudah meninggal. Ya Rasulullah, bagaimana yang sudah meninggal ini? Mereka dulu tidak sempat menghadap Ka'bah. Mereka dulu solatnya semua menghadap Baitul Maqdis. Bagaimana solat mereka? Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Yaitu Allah tidak akan menyia-nyiakan solat mereka. Di sini Nabi menamakan, Allah menamakan solat dengan iman. Dan ini berdalil-dalil bahwasanya solat adalah bagian daripada iman. Karena Allah menamakan solat dengan iman. Tatkala solat bagian dari iman, berarti solat adalah amal jawari. Dia termasuk iman. Ini membantah orang-orang murjiah yang mengatakan amal bukan bagian dari iman. Itu intinya itu. Inti hadis tersebut dibawakan Imam Bukhari untuk bantahan terhadap murjiah. Masih kuat lanjut? Hah? Baru dua hadis ya? Masih tujuh. Lanjut atau tidak? Lanjut ya, yang bilang lanjut sedikit, enggak banyak orang. Tayyib, kita lanjut satu hadis lagi. Min husni islamil mar'i, babun husnu islamil mar'i, bab tentang indahnya Islam seseorang. Qala Malik, yaitu Imam Malik rahimahullahu taala, akhbarani Zaid bin Aslam anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Abu Sa'id al-Khudri akhbarahu, dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu." Jika seorang hamba masuk Islam, kemudian bagus Islamnya, "yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana azlafaha." Maka Allah akan menghilangkan seluruh dosa yang pernah dia lakukan sebelum dia masuk Islam. "Wa kana ba'da dzalikal qisas." Setelah itu baru kemudian perhitungan mulai dimulai. Baru dimulai ditimbang antara kebaikan dengan keburukan. Adapun maksiat-maksiat, dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelum dia masuk Islam, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Wasayyi'atu bimithliha. Adapun keburukan hanya dibalas 1 kali lipat. Illa an yatajawazallahu anha, kecuali kalau Allah ampuni. Tayyib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang yang dahulunya kafir, kalau dia masuk Islam maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kebaikannya?
Jadi ini ada orang kafir, kafir di zaman jahiliyah atau sebelum Islam, itu dia kafir ya, orang kafir sebelum Islam, sebelum masuk Islam, dia melakukan dosa-dosa dan kejahatan, dan dia juga melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan tersebut ada juga dibagi dua ya, ketaatan-ketaatan atau kebaikan secara umum, kebaikan selain, maksudnya bukan, maaf, dia melakukan ibadah, ibadah, dan dia selain itu dia melakukan kebaikan dan ketaatan. Ibadah contohnya seperti apa? Dia juga mungkin puasa, mungkin juga apa? Iktikaf, mungkin dia juga berdoa, mungkin dia juga haji, mungkin dia juga apa? Umrah. Kebaikan contohnya seperti dia apa? Silaturahmi, memberi makan kepada fakir miskin, kepada miskin, terus apa lagi? Apa? Membebaskan budak. Atau sedekah. Paham? Ini ada kemungkinan kondisi seorang kafir sebelum masuk Islam. Dia melakukan dosa dan kejahatan atau dia melakukan apa? Kebaikan. Kebaikan itu bisa dua model. Ibadah, dia masih musyrik ini. Ibadah dia mungkin puasa. Orang dahulu juga puasa, mereka musyrik. Iktikaf, seperti Umar mengatakan, saya pernah bernazar untuk iktikaf waktu masih jahiliyah. Mungkin mereka berdoa kepada Allah, mungkin mereka berhaji, mungkin mereka berumrah. Karena mereka haji, mereka juga umrah. Dalam hadis-hadis orang musyrikin, mereka berhaji, mereka juga umrah, mereka juga apa? Tawaf di Ka'bah. Ini semuanya ibadah. Adapun kebaikan ketaatan, misalnya silaturahmi, memberi makan kepada fakir miskin, membebaskan budak, sedekah dan lain-lain. Sekarang dia masuk Islam. Lalu dia masuk Islam. Kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, maka Allah akan menghapus seluruh apa? Akan dihapus. Setelah masuk Islam, segala dosa-dosa dan kejahatan akan dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru start mulai kisos, maksudnya mulai start perhitungan baru. Maka seluruh dosa-dosa dihapus dan dimulai catatan baru. Baru tentang dosa-dosa. Faham? Baru mulai start dari nol, mulai dari nol ya, dosa-dosa. Bagaimana dengan ibadah dan kebaikannya setelah dia masuk Islam? Apakah ibadahnya dihapus, kebaikannya juga dihapus? Jawabannya tidak. Kebaikannya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bernilai pahala setelah dia masuk Islam. Dalilnya banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka terhalang diterima nafkah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada penghalang mereka, orang-orang kafir dahulu, mereka bersedekah,
mereka berinfak, kata Allah, tidaklah terhalang infak mereka diterima kecuali karena mereka apa? Kafir kepada Allah dan Rasulnya. Begitu mereka masuk Islam, penghalang tersebut hilang. Kafir kepada Allah Rasulnya hilang, berarti diterima akhirnya. Berarti semuanya diterima. Faham? Itu dalil pertama dalam Al-Quran. Firman Allah apa? Wa ma, ini hapus dulu. Saya masih ingat waktu saya kuliah di UGM ya. Ada salah seorang dosen, dia kalau nyatat semua sini kanan kiri semua, saya enggak tahu cara nyatatnya gimana ya. Mudah-mudahan saya tidak seperti itu ya. Dia catat sana sini, sana sini terus, saya enggak tahu alurnya ya, saya bingung. Ini saking pinternya dosennya atau goblok muridnya, saya enggak tahu. Tapi yang jelas dia canggih ya. Tayib. Ini kebaikan ketaatan kalau dia masuk Islam, maka diterima. Dalilnya firman Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasuli." Tidaklah mereka terhalangi nafkah mereka, sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala penghalang ini hilang, maka diterima. Taib, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Hakim bin Hizam, kata Nabi SAW, ini Allah Ta'ala, ini hadis yang dalil pertama. Dalil kedua, Nabi SAW bersabda, aslamta ala ma aslafta min khair ya Hizam. Kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan waktu di zaman jahiliyah. Karena Hakim bin Hizam ini dulu pernah memerdekakan 100 orang budak, pernah menyembelih 100 ekor unta. Dia tanya, bagaimana dengan kebaikan saya waktu zaman jahiliyah? Kata Nabi, semuanya jadi pahala. Paham? Kemudian juga hadis dalam Sahih Muslim, kisah tentang Abdullah bin Jud'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim, kana yaqri dhaif, kana yut'imu ta'am. Dia dulu waktu masih zaman jahiliyah suka memberi makan kepada fakir miskin, suka bersedekah ya, suka menyambung silaturahmi. Hal yanfa'uhu dhalik, apakah bermanfaat? Kata Nabi, la, tidak bermanfaat. Lam yaqul yauman qad rabbi ghufirli khati'ati. Dia tidak pernah berkata, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Dalilnya apa? Seandainya dia berkata, ya Allah ampuni dosa-dosaku, berarti diterima atau tidak? Diterima. Nabi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, dia dulu begini, 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 nyambung silaturahmi, beri makan kepada fakir miskin. Apakah bermanfaat? Kata Nabi, tidak. Kenapa? Kata Nabi, karena dia tidak pernah masuk Islam dan tidak pernah mengatakan, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Berarti dalilnya, kalau dia masuk Islam, diterima atau tidak? Diterima. Hadisnya juga tentang hadis Herakl, surat kepada Heraklius. Herakl. Nabi berkata kepada Heraklius, aslim taslam, aslim taslam, yu'tikallah ajroin. Dalam Sahih Bukhari di awal hadis, kata Nabi, masuk Islamlah kau akan selamat, niscaya Allah akan berikan kepada engkau dua pahala, pahala waktu Nasrani dan pahala tatkala masuk Islam. Berarti kalau orang kafir manapun, mau Hindu, mau Buddha, mau Yahudi, Nasrani, kalau mereka masuk Islam, seluruh kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksiatnya mulai dari nol. Paham? Itu di antara yang membuat mereka biar termotivasi masuk Islam. Ini di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begini, Ustaz? Itu karunia Allah. Allah begitu aturannya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan ini? Ibadah-ibadah mereka, apakah berubah jadi kebaikan? Setelah masuk Islam, paham? Paham atau tidak? Kan kita bagi kebaikan ada dua, ada ibadah, ada ketaatan. Kali ini jelas, silaturahmi, memberi makan, fakir miskin, budak. Nah, kalau mereka waktu zaman jahiliyah puasa, iktikaf, haji, umrah, apakah jadi pahala? Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya mengatakan tidak. Karena ini ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ini ibadah dalam apa? Kesyirikan. Asalnya memang tidak diterima. Tidak diterima. Yang diterima kebaikan-kebaikan apa? Mereka. Paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya dengan makna yang sama, hadis ke-42. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ishaq bin Mansur, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, idza ahsana ahadukum islamahu, jika salah seorang dari kalian membaguskan Islamnya, faqulu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asri amsalha ila 700 dhifin, maka setiap kebaikan yang dia lakukan akan dicatat 10 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Kemudian lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Adapun keburukan yang dia kerjakan, maka dicatat satu saja. Ini di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam menghitung malaikat menghitung kebaikan dan keburukan ternyata ada perbedaan. Kalau kesalahan dicatat cuma satu, kalau kebaikan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dalam riwayat yang lain ila adhafin katsira, sampai ke lipat-lipat yang Allah kehendaki, terserah berapa kali lipat. Tapi minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat. Bisa sampai 700 kali lipat. Berarti ada sampai 100, ada 200, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian amalan Allah bisa lipat gandakan lebih dari 700 kali. Oleh karenanya, kalau seandainya ada seorang hamba Allah masuk neraka, itu sudah sangat parah. Kenapa? Karena perhitungannya sudah tidak sama, tidak satu-satu hitungannya. Dia melakukan kemaksiatan satu, melakukan kebaikan hitung 10. Bisa sampai 700. Berarti supaya sama dia melakukan maksiat 700 kali baru bisa sama dengan satu kebaikan. Nah, kalau sampai ini cara hitung Allah, tatkala di akhirat Allah timbang caranya demikian. Kalau sampai seorang masuk neraka berarti sudah sangat parah, berarti keburukannya sangat banyak. Paham maksud saya? Jadi antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam menghitung kebaikan dan keburukan tidak dihitung sama persis, tapi kebaikan minimal 10 kali lipat sampai 700 atau lebih daripada itu. Adapun keburukan cuma 1 kali lipat. Baik. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Insyaallah pekan depan masih ada pengajian. Wallahu taala alam bisawab. Ini pertanyaan semuanya. Mengenai safar, apakah seorang mahasiswa yang keluar daerah dan menetap di daerah lain selama 4 tahun bahkan lebih, apakah solatnya safar atau mukim? Kalau 4 tahun sudah mukim. Jadi begini, masalah safar, tatkala kita kembali kepada definisi safar menurut syariat, ternyata kita tidak dapati Nabi memberi batasan. Safar harus sekian hari, tidak ada batasan. Tidak ada kejelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aturannya jika tidak ada kejelasan dari syariat, maka kembali kepada urf dan tradisi. Tradisi masyarakat, bukan tradisi masing-masing, tapi penilaian masyarakat. Kapan masyarakat menilai itu safar, maka itu safar. Kapan masyarakat menilai itu bukan safar, maka itu bukan safar. Sebagai contoh, kalau seorang berangkat dari Jakarta Utara menuju Bekasi, apakah menurut masyarakat dikatakan safar? Tidak. Meskipun sudah lain kota. Lain kota atau lain kota? Kalau seorang berangkat dari Jakarta Utara menuju ke Bintaro, Bintaro itu lain provinsi lagi, bukan lain kota. Dia provinsi apa? Banten. Apakah dianggap safar? Saya rasa tidak. Tidak ada yang menganggap safar. Tapi kalau seorang pergi dari Jakarta, dari Bogor menuju Bandung, orang sudah bilang apa? Safar. Masyarakat menganggap itu sebagai safar. Paham? Maka tidak boleh kita berangkat misalnya dari Jakarta kemudian pergi ke Bintaro, kita bilang saya sedang safar. Siapa yang bilang safar? Menurut saya safar. Urf itu bukan menurut kamu, tapi menurut apa? Masyarakat. Penilaian masyarakat secara umum. Itu tidak dianggap safar. Tidak semua perpindahan dari satu kota ke kota yang lain disebut safar. Contoh, dari kota legenda ke kota wisata. Itu bukan safar. Paham? Jadi tidak semua perpindahan dari satu kota ke kota lain dianggap safar. Ada perbatasan. Selamat datang, selamat meninggalkan. Selamat jalan. Ini jaraknya 10 meter. Begitu pindah pelang sudah safar, bukan safar. Beda kalau kita pergi ke... Saya pernah pergi di Oman. Di sana, orang-orang ibadiyah, mereka punya keyakinan
kalau 11 km sudah safar. Jadi setiap 11 km mereka sudah anggap diri mereka apa? Musafir. Jadi setiap masjid pasti ada jamak. Pasti ada jamak karena mereka menganggap apa? Safar. Sehingga mereka sampai membuat tanda 4. Jadi lagi maghrib atau lagi isya, lagi duhur atau lagi asar. Karena setiap hari, setiap sholat pasti ada orang jamaah. Karena 11 kilo kan dekat, apalagi naik mobil sebentar 5 menit, 10 menit, 11 kilo, sudah musafir. Sehingga mereka sangat mudah safar. Kita tidak. Kalau kita, ya, jumhur ulama berpendapat 80 kilo, baru dikatakan musafir. Sebagian ulama mengatakan bukan 80 kilo, ditinjau dari urf masyarakat, ini pendapat lebih kuat. Kalau menurut masyarakat itu adalah safar, maka itu safar. Kalau bukan, maka bukan. Tayyip. Sekarang taruhlah kita pergi ke Bandung, kita musafir, sepakat. Ternyata kita di Bandung tinggal sampai 1 tahun. Apakah dikatakan musafir? Saya rasa masyarakat tidak mengatakan kita musafir. Oh, dia tinggal di situ. Beda misalnya kalau saya berhaji 40 hari ke Mekah dan Madinah. Madinah mungkin 8 hari, ke Mekah 30 hari. Tetap orang mengatakan saya musafir. Karena saya modelnya model musafir, saya tidak punya tempat tinggal, saya tinggal di hotel, saya tidak bawa kompor, tidak bawa macam-macam, ya makannya terbatas. Model saya bukan model orang yang menetap. Maka meskipun tinggal di Madinah selama 30 hari, tetap dikatakan apa? Musafir. Beda saya mahasiswa, waktu saya mahasiswa, saya tinggal di Madinah, saya punya surat izin tinggal, saya punya rumah di sana, apa apartemen, ya disewakan oleh pemerintah Arab Saudi, oleh sekolah, kemudian saya punya apa namanya, istri saya taruh situ, ya anak-anak juga saya taruh situ, kemudian ada kompor, ya ini namanya saya mukim, paham? Meskipun setiap liburan saya pulang ke tanah air, tapi status saya di Madinah bukan musafir, tapi apa? Mukim. Nah kalau antum kuliah 4 tahun yang bilang ente musafir siapa? 4 tahun itu bukan musafir lagi, ya itu sudah berubah status menjadi apa? Mukim. Berbeda kalau anda misalnya sekolah di Bandung, ini Jakarta, setiap seminggu pulang, ya anda musafir terus di Bandung, benar, seminggu itu masih hitungan apa? Musafir. Sabtu minggu pulang lagi, Senin berangkat lagi ke Bandung sampai 5 hari, anda musafir. Baik lagi 2 hari, karena rumah di mana? Di Jakarta misalnya, maka itu bisa dikatakan apa? Musafir. Tapi kalau sana, kemudian sudah punya kos-kosan, menetap 4 bulan, 5 bulan, ya itu bukan lagi musafir. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah saya akan segera menikah, alhamdulillah. Tetapi saya sering berpikiran negatif akan terjadi apa-apa. Apakah dari syaitan? Saya berusaha untuk berpikiran positif dan tawakal kepada Allah. Tapi pikiran negatif itu selalu ada. Adakah amalan untuk menghilangkan dari berpikiran negatif ini? Tawakal kepada Allah. Sebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi. Tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, mau berpikiran negatif, mau berpikiran positif, tetap akan datang. Paham? Daripada ente berpikiran negatif-negatif akhirnya datang, mending berpikiran positif, datang hadapi. Paham? Kalau sejak sekarang sudah berpikiran negatif, sejak sekarang sudah pusing, padahal belum bertempur. Mending ente santai saja, anda santai saja, nanti saatnya bertempur ya, bertempur. Tawakal kepada Allah. Kenapa anda harus berpikiran negatif? Wong semua orang juga begitu seperti anda. Antum tahu waktu saya menikah, saya punya modal apa? Saya nggak punya modal. Saya nikah mahar cuma 114 ribu atau 140 ribu. Itu pun 70 ribu saya utang. Coba. Nekat, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, enggak ada masalah. Sekarang punya anak 5, alhamdulillah. Istri 1, alhamdulillah. Adapun nekat kedua, belum mampu. Ustaz, saya mau tanya hukum menceraikan istri pakai SMS. Astagfirullah. Dan bagaimana cara meninggalkan musik? Soalnya saya suka dangdut koplo. Dangdut koplo tuh yang mana? Saya enggak tahu dangdut koplo ya. Akhi, jangan bicara-bicara cerai, itu perkara yang sangat menyakitkan. Menceraikan seorang, nasihati dulu, cerai itu terakhir. Cerai itu apa? Terakhir. Jangan dulu bicara cerai, datangi orang tuanya. Kalau tidak bisa diskusi, datang ke ustaz. Kalau tidak bisa antara orang tua, besan-besan saling berbicara, gimana caranya agar bisa kembali. Jadi cerai itu terakhir. Cerai itu apa? Terakhir. Kalau memang harus menceraikan, maka kalau kita kirim SMS kepada dia, kamu saya cerai, jatuh. Jatuh cerai tersebut. Adapun cara menghilangkan kesukaan kepada dangdut, ya.
Ya udah jangan sering dengar dangdut ya. Suka, tetap aja kita suka, tapi kita harus lawan. Kalau menghilangkan rasa suka mungkin susah. Karena kita suka untuk dengar sama, kita suka lihat cewek cantik, tapi tidak boleh lihat cewek cantik. Lihat istri aja, yang lain enggak boleh ya. Tapi kalau di depan kita ada cewek cantik ya pasti kita suka. Karena kita laki-laki ya. Sama kalau kita dengar lantunan musik yang mengenakan, kita terbawa juga. Tapi kita harus menghindar. Harus menghindar. Bukan berarti kalau kita suka, kita pasrah untuk dengar lagu dangdut tersebut. Ya. Tidak boleh. Hujan seperti apa yang menjadikan rukhsah untuk tidak sholat di masjid? Hujan yang merepotkan, yang buat basah kuyup misalnya. Yang membuat misalnya susah jalan di becek misalnya. Ada pun rintik-rintik, tidak ada pengaruh, cuma satu tetes, dua tetes, jalan. Tapi kalau karena asalnya masyakoh, asalnya kesulitan. Tatkala menimbulkan kesulitan, maka tidak usah sholat di masjid. Tidak usah sholat di masjid. Ketika kita melakukan safar keluar kota dan sudah sampai tempat tujuan, tapi kita hanya menetap satu hari. Apakah selama kita menetap boleh melakukan qasar salat? Iya, selama kita menetap kita masih musafir sampai kita pulang ke rumah. Ya. Jadi kalau antum ingin safar keluar kota, misalnya antum pergi ke Sulawesi, misalnya ke Sulawesi, ke Makassar. Antum berangkat kemudian pergi menuju ke bandara Cengkareng. Kalau antum sudah di bandara Cengkareng, ya, antum sudah bisa mulai rukhsah safar. Bisa mulai tarakhus. Ternyata di Cengkareng antum dapati sholat duhur. Antum boleh langsung sholat duhur dan asar kosong dan jamak. Karena antum sudah masuk dalam safar. Karena tujuan antum bukan Cengkareng, tapi tujuannya kemana? Makassar, paham? Kemudian antum berjalan, dalam perjalanan antum musafir. Sampai di Makassar, antum tinggal 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, antum masih musafir. Terus antum pulang, masih terus boleh kosor dan jamak. Sampai tiba di rumah, baru kembali lagi normal. Paham? Seperti begitu caranya. Apakah benar jika kita beribadah di tanah haram, Madinah, pahalanya dikalikan 100.000 kali lipat? Enggak, yang benar cuma sholat. Yang datang nas dalam kelipatan, maka cuma sholat. Di Madinah 1.000 kali lipat, di Mekah 100.000 kali lipat. Adapun selain sholat, maka para ulama mengatakan dilipat gandakan, namun tidak ada bilangan tertentu. Yang datang bilangan tertentu cuma dalam apa? Sholat. Apabila kita bersafal misal dari Jakarta ke Bandung dan kebetulan kita nginap di hotel yang tidak jauh dari masjid, maka manakah yang lebih utama? Kita ambil rukhsah atau mengqasar salat atau kita ikut salat jamaah di masjid? Dalam hadis umum Rasulullah mengatakan man sami'a adinda falam yujibhu fala salata lahu. Barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan, dia dengar dan dia tidak memenuhinya, maka tidak ada salat baginya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya datang ke masjid berlaku wajib bagi orang yang mukim maupun yang musafir. Akan tapi kewajiban bagi musafir tidak seketat orang yang mukim. Karena asalnya orang musafir diberi kemudahan. Misalnya dia hotel dekat masjid tapi dia letih. Ya tidak usah ke masjid, tidak apa-apa. Misalnya dia lagi bersafar, kemudian dia lagi belanja, lagi jualan. Dia dengar masjid, tidak mesti harus ke masjid. Karena dia posisinya apa? Sedang musafir. Kewajibannya tidak seperti orang yang sedang mukim. Tapi seandainya dia musafir kemudian tinggal dekat hotel. Hari pertama dia letih, hari kedua letih, hari ketiga sudah segar. Tidak ada urusan. Dengan azannya ke masjid. Kalau enggak ada urusan ke masjid wajib. Tapi kalau ada urusan tidak apa-apa, tidak usah ke masjid. Karena memang kita sedang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, orang musafir juga wajib ke masjid, tapi kewajibannya tidak seketat orang yang sedang apa? Mukim. Ustaz, saya berencana ingin menjadi ojek online. Tapi apakah boleh kalau dulu bikin SIM-nya nembak? Bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda memang sudah jago naik motor atau naik mobil, sudah tidak usah bikin SIM lagi. Enggak apa-apa, SIM yang itu lanjutin aja. Tapi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bikin SIM baru. Nanti nyobok lagi masalahnya. Baik, demikian saja kajian kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi Selasa pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.